Seorang pria di Tarakan, Kalimantan Utara terekam kamera pengawas mencuri 2 karung bawang putih. Akibat aksi pencurian di tengah tingginya harga bawang, korban merugi ratusan ribu rupiah. Terekam kamera pengawas, pria ini dengan santainya mengambil 2 karung bawang putih seberat 20 kg di sebuah lapak pedagang sembako. Usai melancarkan aksinya, pria ini pun pergi menggunakan sepeda motor. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 4 pagi di Pasar Tenguyun, Kecamatan Tarakan Timur, Kalimantan Utara, saat keadaan sepi dan pemilik lapak belum datang untuk berjualan. 600-an lah, karena masih kan yang satu. Yang satu sudah bersih. Ini kejadian pertama kali atau sudah berapa kali? 3. 1 kali di sini, tapi pernah juga di kios Kampung Bugis. Yang kios di sana kan banyak. Oke, jadi di kios lainnya. Iya. Akibat aksi pencurian di tengah tingginya harga bawang, korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.